Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang menyaksikan siaran ini, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat amat universal. Ajaran yang dimana bisa hadir pada semua perubahan sosial. Dengan demikian, kehadiran ajaran Islam seyogyanya mampu kita terjemahkan pada semua segmen kehidupan sosial itu sendiri. Begitu hebatnya ini ajaran Islam, bercerita tentang semua ruang-ruang kehidupan, baik itu pada aspek kehidupan politik, baik itu pada aspek kehidupan hukum dan HAM, baik itu kehidupan dunia bisnis, dunia apapun. Islam bercerita terkait dengan bagaimana menjadi seorang Muslim sejati pada ruang-ruang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Para pemirsa yang ada menyaksikan tayangan ini, tidak lama lagi kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Seantero dunia berpikir bagaimana, seantero dunia Muslim berpikir bagaimana memuliakan bulan suci Ramadan ini, yang dikenal dengan bulan yang penuh berkah. Dengan demikian, apa yang menjadi indikator bahwa kita ingin memuliakan bulan suci Ramadan yang tinggal sekian hari lagi ke depan ini? Yang pertama adalah kita harus melakukan persiapan sedini mungkin untuk menjemput kehadiran bulan suci Ramadan itu. Saya kira apapun adanya, ruang apapun itu ditentukan oleh persiapan. Sama dengan kehadiran menjemput memuliakan bulan suci Ramadan ini. Kita harus melakukan persiapan sedini mungkin untuk hal tersebut. Karena indikator kualitas apapun itu, kualitas ibadah mahda maupun kualitas ibadah ghairu mahda ditentukan oleh persiapan. Sama dengan pelaksanaan haji. Ukuran mabrur haji seseorang itu ditentukan oleh persiapan. Sejauh mana persiapan orang ingin melaksanakan haji. Demikian pula Ramadan ini. Kita tidak bisa tidak melakukan persiapan seoptimal mungkin di dalam menjemput kehadiran bulan suci Ramadan ini. Apapun itu, dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah berfirman dengan memanggil kita dengan kata mesra, duhai orang-orang yang beriman, udkhulu bisilmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam ajaran Islam ini secara kaffa atau secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Apa pesan sosial, apa pesan moral yang kita mau sampaikan pada ayat ini? Pertama, bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan ini, mau demikian kehidupan beragama ini, ketika kita pahami setengah-setengah, tidak totality, maka hasilnya juga akan setengah-setengah. Saya sering katakan begini, fenomenologi agama itu ada karena terpahami agama itu setengah-setengah. Demikian juga pada segmen yang lain. Kita lihat di berbagai segmen agama, masih ada sebagian saudara-saudara kita itu yang saling menyudutkan satu dengan lain, yang saling mengkafirkan satu dengan lain, yang satu menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain. Padahal sesungguhnya, kalau kita ingin melihat bahwa kekeliruan yang ada di sini adalah ketidaktuntasan di dalam memahami ajaran agama itu sendiri. Para pemirsa yang ada menyaksikan tayangan ini, ada tiga hal yang kita harus pahami untuk bisa berislam atau menjadi muslim sejati.
Yang pertama adalah kita harus memahami apa hakikat dari agama itu sendiri atau apa definisi agama itu sendiri. Yang kedua, kita harus pahami apa itu ilmu agama itu sendiri. Yang ketiga adalah apa keberagamaan itu sendiri. Ketiga instrumen ini ketika kita mampu definisikan secara tuntas, maka ruang-ruang agama ini akan menjadi di dalam Al-Quran dikatakan menjadi rahmatan lil alamin. Pun sebaliknya, ketika ketiga definisi tadi ini tidak mampu kita tempatkan pada ruangnya, sebaliknya agama tidak akan menjadi penyejuk buat kita, bahkan menjadi sesuatu yang membuat tidak bagus di dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah masyarakat, karena tidak menempatkan pada ruang apa itu agama, apa itu ilmu agama, dan apa itu keberagamaan itu sendiri. Dengan demikian, keyakinan kita sebagai seorang Muslim sejati bahwa Islam itu, ajaran kita itu harus hadir menjadi pemberi kesejukan, pemberi kedamaian, kebahagiaan siapapun di lingkungan kita. Ajaran kita, ajaran Islam itu tidak pernah menyudutkan satu dengan yang lain. Kalau kita bicara tentang literasi agama, coba Nabiullah Muhammad SAW pernah tinggal di Madinah dan berkumpul dengan agama-agama yang lain. Agama Yahudi, agama Nasrani, semua bisa hidup rukun, bisa hidup tentram dengan berdiri di atas akidahnya masing-masing. Dengan demikian, para pemirsa yang ada menyaksikan kegiatan ini, acara ini, di bulan suci Ramadan ini mari kita jadikan syiar untuk memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita bahwa kehadiran agama sesungguhnya untuk kemanusiaan itu sendiri, bukan kemanusiaan untuk agama. Agama hadir untuk kemanusiaan. Dengan demikian bahwa ketika kita mampu menjadikan Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, saya kira kita akan menjalani hidup dan kehidupan ini dengan tenang dan senang dalam pendekatan apapun itu, baik itu pendekatan sosiologi dan lain sebagainya. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.